buat Mama Syah atas kehadiran Pak Albert yang terima kasih. Oke, baik Pak, gimana nih Pak setelah mencobai tadi nasi sorghum tuh Pak? Nasi sorghum, ya dari sisi rasa enak, nggak jauh beda dengan nasi yang dari sementara kandungan sama juga gitu. Ini yang perlu masyarakat banyak ketahui gitu. Iya. Apalagi saya ini kebetulan bisnis pakan sapi. Oke. Saya sudah mencoba menanam sorghum. Luar biasa. Oke. Gitu. Jadi bagi teman-teman peternak yang punya lahan sorghum, saya sarankan tanam sorghum. Oke. Kenapa? Karena pertama, batang sorghum itu mengandung gula yang sangat banyak. Oke. Jadi kita nggak perlu lagi disetes tepung. Iya. Kita butuhkan gula itu untuk energi. Bagi sapi, proteinnya itu cukup tinggi. Ya. Nah, karena kita untuk pakan sapi, jadi kita tanam sorghum yang memang batang dan daunnya tinggi. Ada berbagai macam varian kan ya. Kita pilih yang saya lupa yang kita kebetulan ambil dari Maros. Maros di sana kan 64 varian sorghum. Oke oke. Untuk yang pertama tadi cukup saya campur dengan sorghum dan indigo vera. Bahan itu aja sudah sangat cukup. Oke. Proteinnya sudah cukup, protein kasar juga kita butuhkan dari dua bahan itu cukup. Yang berikutnya kita bisa selangkah ini pada saat musim hujan kita tanam jagung. Oke. Okay. Ya. Di luar itu kan kita kekurangan air. Iya. Yeah. Kita tanam jagung. Oh, oke. Okay. Tanaman yang nggak butuh banyak air. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi ya marilah ya teman peternak terutama saya sarankan kalau memang punya lahan segera beralih ke jagung. Ditambah dipakerin dengan indigo vera, buah marigold dan lain-lain. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay, ya.